Oh, ternyata menang, guys. Wah, 16% doang. Yo yo yo, balik lagi bareng gue Mr. Tos sama di game COC. Dan guys, pada kesempatan kali ini gue akan memperkenalkan base baru gue. Ya walaupun ini dari internet ya, katanya ini anti archer dan juga anti naga guys. Dan ya, gue udah nyentuh ke BH level 4. BH gak sih? Builder hall level 4. Dan ya, memang pembangunnya belum maksimal karena masih beberapa building lagi yang belum gue upgrade. Dan ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini, sebenarnya modifan dari yang base gua sebelumnya. Walaupun memang base sebelumnya itu nggak ada di video-video offline gua kalau nggak salah ya, karena gua jarang banget record COC. Ini lebih apa ya? Lebih ke tahap pembangunan. Jadi untuk record-record gitu nggak tahu kenapa gua jarang banget. Dan pada kesempatan kali ini gua akan share ini ke kalian, walaupun ini dari internet ya, sekali lagi ya, gua bakal nge-share ke kalian apakah deck ini worth it atau tidak gitu loh. Apakah ini bakalan bisa jadi referensi kalian untuk builder level 4 yang menurut gua ini menarik. Karena untuk yang base sebelumnya, base builder roll 3, BH3, nggak enak yang nyebutnya. Untuk BH3 ini sangat efektif sekali, dan untuk BH4 gua nggak tahu ini seefektif apa. Yang pasti kita akan coba aja langsung. Dan ya, tadinya tropi gua 1400 gitu, dan tadi gua main-main dan turun ya. Ya udah guys, kita langsung coba saja. By the way, gue tadi habis nyoba-nyoba ini bomber, ternyata itu masih kurang efektif menurut gue, karena sangat amat itu ya, sangat amat boros gitu loh, boros slot. Jadi ya mendingan nggak pakai gitu. Dan oke, okay, kita coba ke ini pakai barbarian aja. Oke, okay? Kita coba ini. Kehit gak sih dia? Oke, gak kehit. Nice. Oke, kita coba ini. Gak kehit. Oke, nice. Rage barbarian sakit banget ya. Kapaknya dua gitu loh guys. Oke, okay. Oh, tidak. Tidak. Oh, tidak. Ya. 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 Barbarian kita, guys, kena bom. Ya. Oke. Serangan kita gagal, guys. Kita cuma dapat 40%-an kayaknya. Ya. 40%-an, dan kita lihat apakah musuhnya bisa lebih buruk dari gua. Oh, ternyata menang, guys. Wah, 16% doang. Wah, ya kita lihat ya, kita lihat. Gila, gue udah pesimis loh padahal. Oke, kita lihat guys. Di sini dia punya barbarian level 6 dan juga archer level 6, yang artinya setara lah ya sama kita. Dan oke, okay, dia mikir. Oke, okay, dia nurunin archer di sudut-sudut yang oke, okay, ya. Dan barbariannya ditaruh di situ. Kita lihat, boom. Boom. Langsung hancur. Wah, gila. Ini nih kayak gini. Yang kayak gini nih. 16% doang, gila. Oke, guys. Percobaan pertama sukses ya. Untuk base-nya gua nggak peduli kalau misalkan gua kalah atau menang. Yang pasti gua lagi ngomongin base-nya sekarang ya. Bener-bener lagi ngomongin base-nya. By the way, ini kita upgrade dulu yang bisa di-upgrade. Oke, okay. Kita upgrade wall dulu aja ya biar gampang. Nggak pakai waktu. Dan ya, level 2 semua, walaupun ada yang level 3 sih. Nanti gue bakalan coba untuk upgrade ini kali ya. Udah bisa. Oke. Okay. By the way, kalau gue build, kalau gue upgrade ini bakalan itu enggak? Bakalan ngeproduksi enggak? Ya. Enggak jadi produksi, Bos. Oke. Okay. Ya. Yeah. GGWP, malah blunder guanya. Malah jadi ngebuild, jadinya enggak bisa gitu lagi. Oke, okay, enggak apa-apa.
kita find now. Kita cari tahu percobaan kedua. Nanti gue akan memperlihatkan replay-replay sebelum-sebelumnya yang gue kalah mulu. Tapi base kita gak tembus sama sekali untuk bintang 1. Itu menariknya. Dan kita lihat. Ini barbarian bagus nih. Kayaknya. Wah. Kena bom, guys. Udah bintang 1 kita. Nice banget toh. Oke. Okay. Nice banget toh. Dan dikit lagi kita ya, itu lumayan bisa 60% mungkin. Oke. Okay. Kita dapat bintang 1 dan 56%. Kita lihat apakah yang bisa musuhnya lakukan, guys. Kita tunggu, masih attack, kita minum dulu. 2 hours later. Ya, lama banget bos itu ketiduran yang nyerang apa gimana. Oh, menang lagi, guys. Menang lagi. 37% doang. Sekarang Giant plus Barbarian. Oke, kita lihat. Ini cara nyerangnya gimana dan seperti apa bentuknya ya. Oke. Dan ini lama. Oke. Udah mulai. Dia coba untuk pakai Elite Barbarian dari sisi kanan dan mungkin ngetes ya. Dan ternyata masih ada. Anda tertipu ya. Anda tertipu di sini dan boom, kena Giant Bomb. Itu apa ya namanya? Giant apa ya? Ya itulah pokoknya. Dan di sini dia coba untuk ngambil sisi-sisi kita. Ya pinggiran lah ya. Ibaratnya topping lah ya. topping apa sih kalau pinggiran itu kalau di pizza? Ya, dan cuma 37%. Wah, gila ini base. Gila. Kalian kalau misalkan memang butuh referensi silahkan pakai deck ini, guys. Gua nggak masalah. Dan oke, ini kita pakai gems lagi. Kita tahu kita yang terakhir menang juga, jadi kita bisa dapat lootnya. Oke, kita punya beginian, guys. Sekarang, wah. Oke, fine. Udah terlanjur, guys. Oke, guys, udah terlanjur ya. Maafin gua, tapi kita dapat 1 bintang sih. Dan dari tadi base gua itu sama sekali belum tembus. Nanti bakalan gua kasih lihat replay-replaynya beberapa ya. Ini kita dapat 56% yang artinya kemungkinan besar kita menang ya. Tapi udah 25% tuh. Oke. Tunggu aja. Apakah base kita ini bisa menahan ganasnya serangan musuh ya? Kita bisa lihat dan tunggu. Dan by the way, guys, masih ada beberapa bangunan yang gua belum bangun. Yang tadi gua udah sebutin, di sini ada guard post. Ini jatuhnya udah kayak apa sih? Clan itu loh. Clan isi clan gitu. Apa sih namanya? Gua udah lama istilah COC. Ya, kastil, clan kastil. Ya itu. Ya Allah, begitu John doang lupa anjir, kacau. Dan di sini juga ada yang namanya air bomb ya. Ini kayaknya skalanya damage-nya gede deh. Itu ibarat ini kali ya, ibarat Megaman namanya. Kok gue bilang Giant Bomb sih. Oke, kita lihat. Kita menang. Menang lagi, guys. Ini sekarang full archer. Ini kita beda 3% doang, kita lihat ya. Kita tonton. Kira-kira kemenangan kita itu kayak gimana ya? 1 menit ya. Nyicil. Kita lihat. Dia bener-bener nyicil base gua. Bukan yang kayak serangan gua tadi, kayak kepencet itu loh, serangan kepencet, tau gak sih lo? Dan ya, dia ngincer pinggirannya doang. Dan bener-bener hemat gitu loh. Bener-bener hemat. Oke. Lagi-lagi dia nyerang pinggiran doang. Kita lihat dia masih sisa 6. Apa yang dia lakukan? Oh, langsung nyerang ke sini. Oke, efektif sih.
53% tipis banget, dan itu ngebuat kita dapat loot yang sangat amat banyak, guys. Dan ya, Tropico 1400 lagi. Dan di sini masih ada masih bisa battle lagi sih, karena ya beberapa hari gua enggak mainin COC atau enggak ngelut sih jatuhnya, karena ya ini gua ngebangun Guildhall yang keempat, ke level 4 maksudnya. Dan gua enggak coba lagi. Oke, kita mungkin coba lagi ya guys. Coba lagi kali ya, pakai gem saja kita mah bebas lah. Fine now. Oke, dapat yang beginian. Kita coba di sini ada apa? Oke. Oh my god. Ternyata banyak yang di situ. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ya. Ini barbariannya kayak kayak main sendiri gitu loh. sakit juga ya barbarian. Rage barbarian. Wah, gila. Hancurkan bos. Hancurkan, kasih bintang 2, bintang 2, bintang 2. Wow, bintang 2. Bintang 2 kita. Oh, siap. Kita lihat apakah musuh bisa. Menang lagi, gila. Wah. Gila, bisa ini 37% doang. Wah, guys, sumpah. Sumpah, ini best terbaik. The best wielder hall level 4, level 4, best apa sih? Bahasa Inggris gue jelek banget. Ya, kita lihat. Dia pakai full archer dan meledak semuanya. Dia meledak. Pendapatan bomnya juga gua sengaja ditaruh pinggir-pinggir gitu ya, biar ketika tembus dia kena suppress itu, boom, langsung gitu kan, tutup gitu. Dan kalau misalkan kita ngelut lagi, ini nggak bakal cukup, jadi gua stop aja sampai sini. Dan ya, gua bakalan coba kasih lihat ke kalian replay-replaynya. Di sini kita menang-menang tuh, kita 4 kali berturut-turut ya menang gara-gara base ini dan gara-gara cara nyerang gua juga. Soalnya apa, sebelum-sebelumnya tuh ini nggak ada yang tembus guys. Ini 48%, 37%, 37%, 48%. Ini yang lama. Satu hari yang lalu tuh, lihat. Satu hari 9 jam. Kalau ini baru 1 menit yang lalu. Oh, 1 menit sih. Perasaan 10-20 menitan yang lalu deh. Dan kita lihat ini ada yang kita lihat yang ini. Yang giant. Kan ada TB-nya tuh, dia pakai giant archer gitu loh. Dan gua kalah bukan karena base-nya, tapi karena cara nyerang guanya yang salah, karena gua nyobain bomber dan itu dampaknya sangat besar ya. Oh, dia pakai 4 giant, 6 archer. Oke. Dan kita lihat di sini guys. Crusier kita sangat amat itu ya, sangat amat apa, membantu sekali karena giant di sini. Wah. Dan ya, gua ya trap-trap yang tepat juga berpengaruh sih. Jadi nanti gua bakalan kalian bakalan lihat kok. Emang udah kelihatan kali ya. Base gua kayak gimana. Jadi silakan aja dipakai. Semoga bermanfaat, guys. Dan coba tinggalin komentar kalian di bawah gimana sensasinya memakai base dari gua ini. Komentar juga gua lanjut atau enggak, dan tinggalin like-nya, guys. Tinggalin like-nya kalau kalian memang suka dengan konten COC seperti ini, biar gua tahu ada berapa orang yang nungguin konten-konten Clash of Clans seperti ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa sekali lagi like, share, dan juga subscribe channel gue. Jangan lupa diaktifin notifikasinya. Dan follow juga IG gue, Instagram gue di link deskripsi di bawah. Dan juga line official gue, karena dari situ gue suka ngasih-ngasih informasi. Apalagi di Instagram, gue sering banget ngasih informasi turnamen Clash Royale atau video baru kapan, dan ya info-info lainnya seputar YouTube gue atau di luar YouTube gue. Dan ya, gue Mr. Octo undur diri. Salam amat. Bye-bye.